Namamu siapa? Marcel. Nama Marcel, nama panjang Marcel Joko. Asli? Yo, apa kabar? Sahabat supporter seluruh Indonesia. Di video ini kita akan melihat Coach Suwarno memberikan masukan jelang digelarnya Liga Top Skor Indonesia yang akan dilaksanakan bulan depan dan Q&A dengan calon bintang Persik Kediri yaitu sayap kiri dari Persik Junior B. Siapakah dia? Tonton videonya sampai habis. Maka sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dan bantu supaya berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, mari kita saksikan highlight babak kedua antara Persik Junior B dengan SSB Raja Wali.
Dan berikut adalah instruksi dari Coach Warno dengan Persik Junior B. Gimana Coach? Aman. Formasi berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Formasi berapa yang dipakai Coach? 4-3-3. 4-3-3 itu cenderung menggunakan pola penyerangan ofensif. Gimana kondisi fisiknya? Terjaga ya. Oke. Top skor. Oh, Liga Pelajar. Top skor U15. Kalau Liga Pelajar itu umur berapa? 15 ada tapi enggak ikut. Oh, enggak ikut ya. Ikut yang top skor itu yang cuma di bulan depan itu. Bulan depan. Ada yang dikirim pemainnya? Semua ikut. Oh, semua ikut. 30 pemain. Bukan kayak seleksi gitu, bukan. Nanti ada pemandu bangkatnya sendiri itu diambil 5. Diambil 5. Ya, semua cepet ya. Itu. Main cepat tengah. Untuk ke nasional ya, atau itu seleksi Garuda Select. Oh, Garuda Selection. Oh. Cepat cepat. Berarti langsung nanti itu tujuannya langsung timnas Indonesia ya. Balik, Mas. Boleh tahu coach dengan Bapak siapa? Suwarno saya. Suwarno? Ya. Dari pelatih SSB? Bukan, Persik. Iya, Persik. Persik yang A, B, C? Yang B. B. Oke, coach, terima kasih. Ini lebih tenang ya, biasa. Setengah ini gue terus, sawa, Pan. Karo Widaus komunikasi. Masih ini ya? Widaus global. Awakmu siap overlap? Ada. Udah global. Awakmu kudu siap muncul dan belakangnya. Nah, minta aku kan bisa diumpak nih. Kok kita yang ada kodai pergerakan Rahmat karo sama Marcel. Marcel global, bos apa? Rahmat. Jadi siap. Karo iki Marcel, siap muncul. Minta ngelap, ini ngelang. Saya ada. Terus rusak nih, si biasa latihan. Nah, masuk ya. Kita sudah. Ya kalau kemarin nanti apa itu mas? Nomor kan? Del, kita apa? Ada waktu 1 bulan. Lek mainmu kayak ngono, bisa akumulasi terus. Ya, peraturannya ketat. Siap. Dan berikut adalah Q&A dengan salah satu calon bintang Persik Kediri. Nama Marcel, nama panjang Marcel apa? Asli Papua. Asli Papua. Yeah. Udah berapa lama main di sini? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Yeah, yeah. Kamu sekarang tinggal di mana? Tinggalnya di Blitar. Di Blitar. Yeah. Setiap hari main di sini? Ya, yeah, setiap hari latihan di sini. Cita-cita. Cita-cita profesional. Jadi pemain profesional tujuannya untuk membanggakan timnas Indonesia juga, tujuan utama. Kamu di Kediri sudah ikut seleksi itu apa Persik Junior? Sudah. Lolos. Iya, sama teman-teman semua. Oh ini ya. Terus untuk kedepannya setelah seumpama lolos di tim utama ya, mengharumkan kota Kediri itu tujuan utama buat saya juga, walaupun asli dari Papua tapi itu tujuan saya juga, mengharumkan nama kota Kediri karena Persik Kediri yang bawa saya sampai di sini. Oh gitu ya. Tadi namamu Marcel ya? Ya Marcel. Asli Papua. Dari Timika. Timika. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, hanya informasi ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan bagikan ke seluruh teman kalian hanya di channel MKL 24 TV. Salam olahraga.